kering jadul zaman dahulu ya, yaitu kue mak atau kue kueker ya. Lihat resep dan cara membuatnya di video berikutnya. Ini bahan-bahan kue mak kita. 200 gram gula bubuk, 2 butir kuning telur, 90 gram susu SKM, yaitu susu kental cap bendera, 200 gram Blue Band dicampur dengan Wisman ya. Kita tambahkan sedikit garam untuk memberi rasa lemak pada kue ini. 200 gram kueker yang sudah Mami sangrai. Keju parut 50 gram. Dan terigu 125 gram ya, nanti kita timbang lagi. Di sini kita tidak memakai mixer, akan tetapi kita cuma mempergunakan sendok saja. Ini sendok agak besar, jadi cuma kita ratakan saja, nggak perlu dikocok ya. Gampang bukan? Kocok pelan-pelan sampai merata ya. Bukan kocok, diaduk rata. Oh iya, tadi lupa kali menyebutkan ada susu tepung, seberat 38 gram ya. Bila sudah merasa ringan pengadukannya, kita campurkan kejunya dahulu ya. Aduk lagi sampai merata. Setelah merata, kita tambahkan kuekernya sedikit-sedikit dulu. Tambah lagi sampai habis ya. Setelah rata, kita diamkan 1 jam atau lebih ya. Nanti baru kita kasih tepung terigunya yang sudah disangrai. Sekarang sudah 1 jam lebih. Kita tambahkan terigunya ya. 125 gram.
kita ratakan sedikit-sedikit. Setelah rata, kita diamkan sekitar 10 menit ya, biar terigunya meresap dan menyatu. Aduk sampai merata ya. Pengadukan ini biar lebih merata, kita mempergunakan garpu ya, biar lebih gampang mengaduknya. Sudah 10 menit lebih, jadi kita cetak ya. Kita cetak, ambil pakai sendok itu, kita kasih di loyang. Dan kita beri hiasannya, bukan hiasan ya, tapi modelnya mempergunakan garpu ini. Sekarang kita cetak ya. Jumput-jumput seperti ini, lalu kita tekan dengan garpu ya. Kita rapikan sedikit pakai ujung sendok. Biarkan dia nggak merata supaya crispy ya. Ini juga bisa dicetak seperti cetakan kue pada umumnya, akan tetapi karena ini kue jadul, kue zaman dahulu, mami bikin seperti yang masa dulu juga ya, masa jadul dulu ya. Gampang bukan? Enggak pakai tangan, tangan kita bersih. Dan kita poleskan dengan putih telur. Dikasih susu kental sedikit ya. Kita poles. Jangan terlalu tebal. Ini saja. Kita lakukan sampai selesai dan kita panggang 150 derajat ya. Lama waktu tergantung ketebalan dan oven kita. Dan kita lakukan sampai selesai. Ini hasilnya setelah dipanggang. Ini sangat renyah sekali dan garing ya. Dan terasa crispy. Setelah dingin kita masukkan dalam toples ya. Dan ini juga bisa dicetak memakai cetakan, akan tetapi teksturnya berbeda ya. Dia akan sedikit padat dan garingnya beda ya. Kalau ini cuma pakai sendok disendokin dan ditekan sama garpu, ini lebih renyah. Ini hasilnya yang sudah ditoples. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Serta share kepada teman-teman Anda. Terima kasih.